Perkenalkan, nama saya Anand Kurniawan, saya angkatan pertama dari The Access Hotel and Culinary Training Center. Saat ini saya bekerja di Hotel Tentrum Yogyakarta sebagai Executive Lounge Agent. Saya mengucap terhadap The Access Hotel and Culinary Training Center semakin sukses dan berjaya dan melahirkan insan-insan perhotelan yang sukses dan berkarakter. Untuk rekan-rekan semuanya yang ingin bergabung dan mengenal lebih jauh tentang dunia perhotelan serta kulineri, mari bergabung di The Access Hotel and Culinary Training Center. Terima kasih. Today's work greets from Norman Hotel Semarang, and my name is Theophilus Altanelkota, and I'm student bus one from The Access Hotel and Culinary Training Center. Bravo The Access! Was a great choice to choose The Access as your path to success and career. And hotel is all about passion, and if you can maintain your passion, you have the fuel to success. And now, I'm working at one of the best hotel in Semarang and got well paid. And you can do the same. Please come and join us at The Access. With us, you can go. Hello, my name is Ardan. I'm graduated from The Access Batch 3. Now I'm working in the Kingdom of Bahrain as a commis 1. I hope The Access more advanced and more graduated students who are competent in hospitality sector. And if you want to be a great chef like me, don't forget to study in The Access Hotel and Culinary Training Center. Thank you so much. Hai, salam The Access. Saya Adia Dalia Marifuna Kota, angkatan 5 program kulineri. Saya di sini bekerja sebagai supervisor di Tepu Kue dan juga owner di Kudapan Epi. Untuk The Access, semoga selalu berjaya dan berkualitas selalu. Dan untuk yang belum bergabung, yuk mari bergabung bersama The Access sebagai solusi kalian untuk melanjutkan pendidikan di dunia hospitality dan kulineri. Dadah! Selamat pagi, saya Sabin Hoiron, alumni The Access Hotel and Culinary Training Center Angkatan ke-7, program 1 tahun perhotelan. Dulu saya on the job training di Best Western Papilio, Surabaya, dan sekarang alhamdulillah saya sudah bekerja di Horizon Aziza Solo. Yuk bergabung dan kuliah cepat di The Access Hotel and Culinary Training Center dan wujudkan mimpi kalian untuk bekerja di dunia perhotelan dan kapal pesiar. Terima kasih. Hello everyone, perkenalkan nama saya Sandi Siawati. Saya siswi dari The Access Hotel and Culinary Training Center angkatan ke-9 dari program perhotelan. Saat ini saya sudah selesai the job training dari Gumaya Town Hotel Semarang, dan alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja di Gumaya juga. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di dunia perhotelan, bisa bergabung dengan kami di The Access Hotel and Culinary Training Center. Salam The Access, with us you can go. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johan Panda Sandika. Saya dari alumni The Access Angkatan 9. Saat ini saya sedang bekerja di ASEAN Premier Hotel and Convention Malang. Saya ingin mengucapkan Access Hotel and Culinary Training Center semoga menjadi kampus pariwisata terbaik di kota Solo terutama, berkompeten dan berdedikasi di bidang perhotelan dan industri pariwisata. Thank you The Access, and finally, let's join us with The Access Hotel and Culinary Training Center Solo. The Access, with us, you can go. Halo teman-teman semua, salam The Access. Perkenalkan, nama saya Nicholas Nirmana Putra, saya alumni The Access yang ke-9. Sekarang saya bekerja di Hotel Borobudur Resort Batu, dan tempat saya juga ada di sini. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin seperti saya bekerja di Hotel Bintang 4 maupun yang ke-5, kalian bisa join The Access. Oke, salam The Access. Perkenalkan, nama saya Sela Amanda Faisa, program kuliner angkatan 10 The Access Hotel and Culinary Training Center. Saya on the job training di Lower Insol Hotel program F&B Product. Sekarang saya bekerja di Lower Insol Hotel. Mari bergabung dengan The Access. With us, you can go! Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Arini dari program perhotelan dan saya mengambil jurusan housekeeping. Tempat on the job training saya di Solo Parukun Hotel and Residence. Saya mengambil Departemen Housekeeping dan tempat bekerja saya sekarang di Solo Paragon Hotel and Residence. Mari teman-teman semua bergabung di The Access Hotel and Culinary Training Center, kampus yang sangat ramah, strategis, dan fasilitas yang sangat lengkap. Sekian dari saya, semangat semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Ridwan Tiawan.
Saya berasal dari SMA Negeri Kebak Kramat dan saya juga berasal dari kampus The Access Hotel and Culinary Training Center. Sekarang saya OJT di Hotel Alila Solo dan saya melanjutkan untuk kerja di Hotel Alila Solo. Harapan saya The Access akan jadi lebih maju. Saya juga ingin mengajak para siswa-siswa yang telah lulus dari SMK untuk bergabung dengan kampus The Access karena akan mendapat banyak ilmu dan akan ditempatkan di seluruh hotel di Indonesia. Sekian, terima kasih.